Om Swastiastu. Kita mancing mari. Dapat betok, bro. Dapat lele juga. Cuma beda. Lele-lelenya yang penting. Lokasinya terlalu lama. Mantap kan? Lokasinya di Peloleh. Oleh karena di sini banyak bus-bus parkir di belakang ini. Masih rawa-rawa kayak apa tunjung-tunjung gitu. Dan di sini sayangnya udah ditimbun dulu banyak kali gabus-gabus gitu. Doa tadi petik bagian apa ya kencang jangkrik ribet nih. Aduh, malah ada nggak ada dong tripod itu nggak ada pakai kamera biasa. Tadi Pak D nya itu dapat lele gede sekali segini selengan saya ini, saya kecilan dikit itu dapat. Nah caranya biar dapat lele gede dia ini lokasinya Pura Demak, biasanya banyak orang casting kabus di sini. Itu kayaknya masih ada itu. Ada bikin video gitu juga kayak. Kita cari ikan yang kecil-kecil saja, cari hiburan bro. Susah-susah gampang sebenarnya mancing ini. Gak dimakan. Kudu tarik bro. Terlalu bersemangat bro. Yang listriknya kena bro. Ada tarikan tadi tuh bro. Terlalu bersemangat saya. Yang listriknya yang kena bro. Aduh. Coba. Lang lagi ya.
didatangi lagi bro. Seru, padahal belum tidur nih bro, pulang kerja tadi belum tidur. Mancing menghilangkan stres, walaupun kadang main kadang cing. Oke, kasih sedemikian rupa. Itu bro, emang kentang melayu tuh gak apa-apa cuma ini saya pakai madagal nomor aku dengar nomor lima apa nomor. Makannya bro, gimana nih? Ada urusan hampir tuh kayaknya. Jadi gak nafsu dia makan. Lama dong bro. Tanda-tanda nih bro. Banyak sampah lampung tadi. Ini di seputaran Pura Demak, dekat kos saya, kira-kira 5-10 menit lah jalan kaki, lumayan sih. Tapi banyak yang mancing loh di sini bro. Sekarang kok udah nggak ada orang. Belakang sana itu. Itu dulu wih gabusnya gede-gede banget. Ada lelenya kayaknya nih bro. Ada kerembu-kerembu gitu di sana, bawah sana. Sana bro. Itu bawah pelampung saya tuh. Ada kerembu-kerembu. Mudah-mudahan lele lagi bro. Ayolah. Ayo bro, makan bro. Lele, makan. Ayo. Belum ditahan. Aduh, sampahnya ini mengganggu kali. Kelihatan jadinya. Ditarik apa enggak itu. Lama ya. Kalau ditunggu lama kali. Tadi set kena lumayan. Ada berapa jari itu, 4 jari ada lilinya itu.
di sana itu. Ya, sabar aja dulu. Baru berapa menit ini? Baru 10 menit. Belum ada tarikan. Mana nih, bro? Enggak ada, bro. Kayaknya, bro, udah habis. Udah pada tidur kayaknya, bro. Lelenya pada tidur kayaknya jam segini sudah ini. Ada tanda-tanda lagi nih, bro. Aku nambah dekat sini kerumbul-kerumbulnya, bro. Pada lele sini ya bawahnya. Coba lah saya pindah ya. Tak pindah dekat sini lah. Siapa tahu lele, bro. Ini kayak apa ya, parit kayak sawah gitu, cuma udah nggak bisa ditanamin gitu, kayak rawa-rawa gitu mulanya. Belum ada tanda-tanda cintanya karena tidak ada yang mencintai jangkrik jomblo saya. Saya ini jangkrik saya jomblo, ayo cintanya lele. Tak ada dekat-dekat sini kan, pada jauh-jauh sana kan baru makan. Ya, coba pindah lagi sebelah sana lebar. Sepertinya seperti itu kayaknya. Coba saya taruh di ujung sana, apakah yang terjadi, saudara-saudara? Di bawah-bawahan itu loh, bro, apa namanya, kencing gondok, nggak kelihatan lampungnya. Ada yang narik kayaknya, bro. Sepertinya ada pergerakan, bro. Sepertinya bergoyang-goyang, bro, lampungnya. Nah, kalau nggak salah, sepertinya ada cintanya di sana, bro. Oh, kebawa arus, bro. Saya ketipu. Ini sudah jam berapa ini ya? Oke lah, kayaknya saya mau pulang juga. Ini saya belum tidur, pulang kerja dari pagi karena dari malam hujan. Tadi malam hujan, jadi akhirnya agak budak-budak gitu. Saya lewat, sengaja lewat sini mengenang masa lalu dengan bro. Saya mancing-mancing gabus ini pakai ikan mas biasanya umpan. Tapi keberuntungan target gabus, tidak dapat gabus, dapatnya betik, bro, sama lele. Okay. Mungkin segitu aja ya video untuk kali ini ya. Semoga menghibur aja dah. Tapi gak ada manfaatnya sebenarnya ini, bro. Saya pulang kerja belum tidur, gak ada manfaatnya itu, bro. Gak bagus buat kesehatan sebenarnya. Tapi mana hobi mancing, mancing harus dapat mancing kayak gitu. Itu loh, bro, dari saya, bro.
coba lihat cintanya bro, lelenya bro, gedong bro, waduh waduh, ngak ngak ngak, halo. Oke, nih menikah mantan umum nih, video untuk kali ini semoga menghibur. Nggak ada rencana sebenarnya mancing ini, cuma langsung apa namanya spontanitas ini pengen mancing ya. Oke, astungka apa, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pokoknya mancing mancing itu mancing nih. Segitu aja video kali ini, semoga menghibur. Om Santi, 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 Om.